Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan unboxing sebuah box yang kalian sudah tahu lah. Oke, ini adalah sebuah siren kelas dunia ya. Ini adalah siren yang kelas dunia yang populer di Amerika Serikat dan yang lain-lain. Oke, ini adalah produk dari Wayland Corporation. Engineering Company IC. Oke. Ini udah gua buka kemarin karena mau lihat, penasaran. Trust to performance. Transit test ini apa ya? International Ship Transit Association. Oke, kita akan buka dengan bismillah karena ini adalah siren yang hampir satu buah kendaraan bermotor, bro. Oke, langsung aja. Bismillah. Oke, sebelum kita lihat isinya, kita akan cek dulu perlengkapan-perlengkapan ada di sini. Di sini program software is available or your website. Nah, kalian bisa mendownload software-nya di website Wayland-nya. Di sini www.wayland.com. Software, oke. Kosong ya. Oke. Dan di sini ada surat-surat dan cara-cara install to mounting clip. Nah, ini untuk ini ya. Buat kita letakin di kendaraan. Kendaraan ini terlalu wow sih. Di mobil ya, kan kebiasaan kan di mobil itu kan ada gagang ini ya. Ini menggunakan gagang ini, jadi kita harus pasang ini mountingnya dulu, baru kita bisa letakin ininya. Di sini juga ada cara-cara pemasangan dari pencetannya. Karena di sini masih belum pakai gitu. Oke. Ini ada pencetannya di sini. Di sini cara installingnya. Safety first. Oke. Udah, kita baca lagi di sini apalagi ini. Nah, ini apa namanya? Cara penginstalannya, maksud dari penginstalan sini cara pemasangannya ya. Di sini macam-macam. Di sini ada control head, di sini cara USB-nya. Ini ada apa namanya? Untuk install dari modulnya. Relay output. Bentar bro, kita skip dulu sebentar. Oke, kita lanjutin. Tadi azan ya. Oke. Dari mana tadi ya? Oh ya. Di sini cara instalannya, mungkin dari kalian udah paham ya. Kalau nggak paham, gua juga nggak paham karena ini juga pertama kali aku dapat siren yang super wow gini ya. Oke, udah surat-suratnya di sini. Nah, ini ada ininya ya, macam-macam configurationnya ya. Ada yang dari ini, ada yang kayak gini, dan ada yang kayak gini. Tapi yang kita pakai yang sekarang ini adalah menggunakan head control ya, maksudnya dari pencetannya tuh. Di sini juga ada dapat ini apa lagi nih? Sumpah dah, aku nggak paham. Nah, kita pakai head control ini dari output input control bottom ya, ada 14 tambah 2. Oke, kita cek lagi. Nah, ini nih stikernya. Oh ya, sini ini ada stikernya, ada yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Di sini ada indikator dari lampu, listrik, trompet, flash bisa. Ini semuanya di sini ada ya. Dan ini apa namanya ya? Ini bisa dibuka nggak nih? Bisa dibuka nggak? Kayaknya nggak bisa dibuka ya. Udah dibuka apa belum ya? Masalahnya gue males ya buka-buka. Oke, di sini ada pencetannya kan. Dari tombol tadi ada install dari pencetannya. Ini pencetannya. Kita masukin dulu.
karena masih baru. Oke, kita masukin sini. Wow, grogi gue cuy. Nah, dan setelah itu sudah dari surat-suratnya dari tadi udah kita cek, dan kita kemudian harus kita cek lagi ininya. Oke, bukan harus sih emang. Nah, jadi packingnya tuh sangat bagus. Dia menggunakan bubble. Aku nggak tahu bubble apa. Yang penting ini adalah sangat aman. Walaupun ada benturan kayak gini, dia nggak bakalan ada kerusakan ya. Masalahnya ini sangat tebel nih ya, empuk jadinya. Oke, kita cek dulu dari pertama. Ini adalah head controlnya. Nih, saking bagusnya ini pakai gini nih. Ini adalah head control. Berat ya. Nih, head control ini ada PTT. Ini adalah untuk mountingnya tadi. Sini ada pencetan-pencetannya, tapi ini belum di ini ya, belum dikasih pencetan ini nih, masih di dalamnya kan. Nanti kita pas pemasangan bisa lah. Ini bisa berfungsi dengan bagus karena ini baru. Ini nih. Oke. Gue gemeteran coy, sumpah. Oke, ini untuk headlampnya, head controlnya ya. Nah, untuk ininya ya. Untuk dari amplinya tersebut nih adalah amplinya. Beratnya ini sekitar berapa kilo ya? Oke, ini adalah bubble-bubblenya. Bubblenya sangat tebel nih. Sangat bagus karena ini adalah packing yang terapi. Nah, ini dia amplinya. Jadi untuk ampli tersebut sangat berat, hampir 2 kilo lebih ini. Ya kan? Nih. Jadi di sini ada untuk headlamp. Headlamp astaga, head control yang tadi pencetan tadi. Di sini untuk install ya, dia menggunakan Type C. Ini untuk mana ya? Gue lupa dah. Untuk toa yang mana? Ini yang mana ya? Oke. Bawahnya dari aluminium tebal ya. Tuh. Di sini tertulis kelihatan ya. Wilen HS3200 remote siren. Oke. Okay. Aduh. Wah, ngeri bener dah. Tajam nih. Oke, okay, ini adalah amplinya dan kita akan cek lagi, kita letakin di mana sini? Oh, di sini ya. Nanti kita cek perlengkapan di dalamnya. Sini ada busa, bubble juga tapi yang sudah meletup. Dan di sini ada, astaga, aku tidak paham dengan di sini. Juga di sini ada dapat ini ya. Dari toa, kabel-kabelnya. Sumpah dah, kabelnya banyak banget. Nih, ini nih. Ini untuk ini ya. Kabel plusnya. Aduh, kabelan lagi. Mana aku gak paham lagi. Aduh, ini buat apa lagi nih? Astaga. Oke, kita cek di dalam warna masih ada. Di sini ada. Nah, ini mountingnya nih. Ini mounting yang tadi ku bicarain yang untuk diletakin di mobil ya. Oke, cek. Udah habis nih, kosong ya. Kita samping. Kita mulai cek. Mulai dari ini ya. Kita sampingin dikit. Wah. Oke. Nah, jadi untuk box tersebut kita mendapat satu buah head control satu dan ampli dari siren tersebut Welen 3200 dan juga kita mendapat mounting, dapat kabel juga dan ini surat-surat untuk cara pemasangan dan kita juga dapat stiker dan perlengkapan untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk pemasangan ya.
pemasangan untuk head control ya. Karena di sini nanti bisa dipasangin dan dengan yang tadi, tapi nggak aku buka ya, karena ini masih baru. Oke bro, ngeri banget perlengkapannya. Tuh, ini tadi ya, kita colokannya di sini nih. Ini, colokannya di sini. Tuh, baru kita bisa menggunakan ini. Oke. Jadi untuk unboxing gitu aja, nanti untuk siren, untuk percobaan sirennya nanti di next episode, karena ini sangat aduh wow lah untuk sirennya. Jarang-jarang gue nemu siren kayak gini, siren yang sudah mendunia ya. Oke, nanti kita akan coba siren ini di next episode. Untuk kalian yang mau nyari siren, nah bisa kalian cek di Strobo Siren Kalimantan, dan juga bisa untuk menanya-nanya di 0813 4645 6789. Untuk yang kalian mau nelpon bisa di telepon di 0857 3145 6789. Oke, okay? Nah untuk kalian yang mau request video silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa selalu mensupport ini channel, karena channel ini akan membahas tentang masalah emergency equipment dan APD pemadam kebakaran. Oke, okay? Sampai jumpa lagi di next episode. Oke, okay? Bye bye.